dipanggil oleh itu. Gerakan di saat baik. Evan Dimas meminta bola tadi. Dapat jawaban mengapa Rumah Kick dijadikan starter oleh Sintayong. Kita lihat begitu licin dia bergerak melewati ini. Bagus sekali lagi-lagi Pratama dengan pada Tusiadi Aryono. Timnas Indonesia U24 akan menghadapi Taiwan pada pertandingan kedua grup F cabur sepak bola Asian Games. Berikut jadwal Indonesia vs Taiwan di Asian Games. Timnas Indonesia U24 kini berada di puncak klasemen grup F Asian Games usai menang 2-0 atas Kyrgyzstan di Stadion Zhejiang Normal University East, Hangzhou, China, Selasa tanggal 19 September. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak di babak kedua lewat aksi Ciamik Ramai Rumah Kick pada menit ke-58 dan Hugo Samir di masa injury time babak kedua. Pada laga selanjutnya atau di pertandingan kedua, Indonesia akan melawan Taiwan di Stadion Zhejiang Normal University East, Hangzhou, China, Kamis tanggal 21 September. Pertandingan Indonesia vs Taiwan di Asian Games 2023 akan digelar mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Duel Indonesia vs Taiwan di Asian Games bakal disiarkan langsung RCTI.
Sementara itu hasil negatif diraih Taiwan pada pertandingan pertama di Grup F. Selasa tanggal 19 September Taiwan menelan kekalahan 0-2 dari Korea Utara. Dua gol Korut dicetak Ri Jo-guk pada menit ke-7 dan Kim Kuk-jin pada menit ke-12. Kekalahan itu membuat Taiwan kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara Grup F cabur sepak bola Asian Games dengan poin 0 dari 1 pertandingan. Di sisi lain, pada pertandingan ini Timnas Indonesia U24 bisa memastikan diri untuk lolos ke babak 16 besar Asian Games. Syaratnya, Indonesia harus bisa mengalahkan Taiwan. Dengan kemenangan tersebut Indonesia akan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Dengan perolehan poin tersebut cukup bagi Indonesia untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar Asian Games.